Halo Sobat Belajar, berbagai informasi seputar pendidikan, pemuda, dan olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta akan kami hadirkan dalam JB News Update kali ini, edisi Januari 2024 bersama saya Septando dan rekan saya Dini Insani. Kita masuk ke berita pertama. Dalam misi mencetak sumber daya manusia yang unggul, terampil, dan terstandar, Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta mengembangkan visi menjadi lembaga profesional dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik. Ya, dengan mengusung visi ini, BLPT Yogyakarta membuka pintu bagi mereka yang berkeinginan untuk mengembangkan diri dalam dunia teknik, salah satunya dari SMK BMW Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 49 tahun 2008, BLPT Yogyakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan pelatihan dan tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai fasilitator dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sarana-prasarana di bidang teknik. BLPT Yogyakarta merumuskan misi utamanya dalam menghasilkan lulusan sumber daya manusia yang kompeten dan beretika, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknik secara profesional dan terstandar, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sarana-prasarana. Selain fungsi dalam memberikan berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi di bidang teknik, BLPT DIY juga terus mengembangkan inovasi dalam mengembangkan becak listrik yang diberi nama Berkreasi atau becak kayuh berenergi alternatif sebagai moda transportasi publik bertenaga listrik sekaligus dapat mendukung di sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga saat ini sudah mulai diproduksi secara massal melalui dana keistimewaan. Sebagai bentuk nyata dari misi dan visi yang diusung, BLPT Yogyakarta telah melaksanakan berbagai program termasuk diklat reguler siswa dan diklat reguler mahasiswa. Salah satu sekolah yang merasakan manfaat dari program ini adalah SMK BMW Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Dalam program pelatihan selama 21 hari, siswa SMK BMW Rejo Mulyo terlibat langsung dalam mempelajari berbagai mesin produksi di BLPT DIY, seperti mesin fris, mesin bubut, dan mesin CNC bubut. Harapannya pelatihan ini akan membekali mereka dengan kompetensi di bidang teknik permesinan serta multimedia, sehingga lebih siap dan terampil saat menghadapi dunia kerja. Saya Jamhari, Kepala SMK BMW Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Jadi SMK BMW Rejo Mulyo telah menjalin kerjasama dalam hal penempatan anak PKL secara terbimbing di BLPT Jogja ini sejak tahun 2018. Dari tahun ke tahun, animo mahasiswa untuk berkeinginan PKL di BLPT Jogja itu semakin tinggi. Itu mungkin disebabkan beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah layanan yang diberikan oleh BLPT ini cukup memuaskan para siswa, baik layanan dalam bidang keterampilan yang diberikan maupun sarana dan prasarana pendukung yang lain yang ada di BLPT ini, sehingga kami betul-betul tidak mengkondisikan karena PKL itu menjadi hak siswa di mana dia akan memilih tempat. Tapi ternyata setiap tahun mereka selalu kompak untuk berkeinginan PKL secara terbimbing di BLPT Jogja ini. Kompetensi keahlian yang kami telah jalankan untuk bekerja sama dengan BLPT Jogja ini adalah teknik pemesinan dengan beberapa target-target yang telah kami sepakati bersama sesuai dengan kurikulum yang kami jalankan. Kemudian juga untuk multimedia, ya, multimedia itu juga kami sudah menjalin kerjasama dari tahun 2018 dan ternyata apa yang kami harapkan, terutama yang siswa harapkan, itu bisa terpenuhi di BLPT Jogja ini. BLPT Yogyakarta sebagai garda terdepan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, terampil, dan terstandar, terus menjalankan tugas dan fungsi sesuai visi dan misinya. Melalui upaya ini, BLPT Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembentukan generasi yang unggul di bidang teknik. Tim Liputan JBTV melaporkan. Ya, rekan Dini, luar biasa ya. Ini semangat dari siswa-siswa dari Lampung Timur yang datang ke BLPT DIY untuk belajar tentang mesin bubut dan mesin
produksi lainnya yang ada di sana. Ya jauh-jauh ya dari Lampung ke Jogja, luar biasa sekali ya. Semoga ini bisa meningkatkan kompetensi dari siswa-siswa SMK di sana. Dan Sobat Belajar, kita menuju ke berita olahraga. Sebanyak 442 atlet di daerah istimewa Yogyakarta dari 40 cabang olahraga atau cabor atau 63 sub cabang olahraga berhasil masuk pusat pelatihan daerah atau Pusladda menuju PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. Jumlah tersebut berasal dari 1.400 atlet pada 55 cabor atau 70 subcabor yang diseleksi sepanjang tahun 2023 untuk mengikuti babak kualifikasi PON ke-21. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada pencanangan Pusladda menuju PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Menyampaikan bahwa Pusladda bukan hanya tempat untuk berlatih tetapi juga sebagai arena tempaan diri. Pusladda menjadi ajang mengasah kemampuan, mempertajam insting juang, dan merancang strategi untuk menghadapi lawan dari berbagai daerah. Pekan Olahraga Nasional atau PON merupakan kegiatan kejuaraan olahraga setiap 4 tahun sekali. Momen ini ditunggu-tunggu oleh seluruh insan olahraga di tanah air. PON bukan sekedar ajang pertandingan, namun juga merupakan puncak prestasi dari hasil pembinaan olahraga tingkat nasional yang melibatkan kontribusi dari setiap provinsi. Sri Sultan menjabarkan, PON menjadi barometer keberhasilan daerah dalam pembinaan olahraga yang dipertandingkan secara nasional. Tidak hanya mengukur sejauh mana keunggulan atlet-atlet, tetapi juga sejauh mana semua pihak mampu menyatukan semangat dan komitmen dalam mencapai prestasi terbaik. Maka keberadaan Pusladda menjadi sangat penting untuk menyiapkan SDM atlet berkualitas. PON, Pekan Olahraga Nasional, bukan sekedar ajang pertandingan, namun juga merupakan puncak-puncak prestasi dari hasil pembinaan olahraga tingkat nasional yang melibatkan kontribusi dari setiap provinsi. Sri Sultan berharap atlet-atlet yang akan berlaga di Pusladda harus melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh. Atlet-atlet ini, menurut Sri Sultan, adalah pahlawan-pahlawan masa depan yang akan membawa nama baik DIY di kancah nasional. Ketua KONI DIY, Joko Peki Irianto, pada kesempatan tersebut melaporkan persiapan penyelenggaraan Pusladda ini telah berlangsung sejak April 2022 hingga tahun 2023. KONI telah menyelenggarakan prapon yang bersifat reguler dan mandiri. Joko Pekik menjelaskan, tahun ini dari 1.400 atlet menjadi 442 atlet yang lolos masuk Pusladda ini melebihi target sebelumnya. Target atlet yang lolos hanya 250 saja. Melalui Pusladda ini, atlet yang mengikuti pemusatan latihan PON sejak bulan Januari hingga Agustus 2024, selanjutnya mereka akan berlaga di PON 21 di bulan September di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pelaksanaan Pusladda dibagi menjadi beberapa sesi sesuai dengan potensi dan target. Nantinya atlet akan secara detail dibimbing oleh Satuan Tugas Pusladda DIY. Pusladda akan ditangani intensif oleh 112 atlet di bawah kendali Satgas PON DIY. Pelatih dan Satgas diminta menyiapkan pelatihan intensif minimal 18 jam meliputi tes kesehatan, fisik, psikologi, tryout, dan training camp di beberapa cabang olahraga. Direncanakan pada PON ke-21 nanti, DIY akan mengirim total sekitar 700 personil yang terdiri atas atlet, pelatih, teknisi, tim medis, media, dan tim pendukung. Kontingen DIY yang akan berada di Aceh sejumlah 24 cabang olahraga, sementara di Sumatera Utara 24 cabang olahraga. Tim Liputan JBTV melaporkan. Nah, akhirnya para atlet di tahun ini sudah dicanangkan dan dikukuhkan oleh Gubernur DIY. Semoga para atlet bisa membawa banyak medali ya, dan mengharumkan nama daerah istimewa. Selamat Yogyakarta. Berjuang untuk atlet-atlet PON dari DIY. Dan Sobat Belajar, mengawali tahun 2024, Balai Pemuda dan Olahraga mulai melakukan persiapan, salah satunya rapat koordinasi persiapan Porda tahun 2024. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Perkembangan teknologi pembelajaran begitu cepat. Teknologi pembelajaran saat ini cukup banyak jenisnya. Lalu, bagaimana solusinya? Mengingat pentingnya penguasaan TIK bagi guru dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Tekomdik, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, memfasilitasi guru dengan kegiatan bimbingan teknis, yang merupakan kegiatan menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, yang terfokus dengan memperhatikan aspek pendukung guna pencapaian tujuan pembelajaran. Balai Tekomdik melaksanakan dua jenis bimbingan teknis, yaitu bimbingan teknis reguler dan bimbingan teknis mandiri. Bimbingan teknis reguler diselenggarakan di kantor Balai Tekomdik dan dibiayai oleh APBD DIY. Sementara bimbingan teknis mandiri diselenggarakan sesuai permintaan sekolah atau organisasi guru atau tenaga kependidikan dengan biaya dari sekolah atau organisasi tersebut. Dan berikut adalah alur pendaftaran bimbingan teknis reguler di Balai Tekomdik Dinas Dikpora DIY. Calon peserta mendaftar secara online dengan membuka laman tekomdik.jogjaprov.go.id. Verifikasi dengan melakukan seleksi syarat peserta BIMTEK. Petugas akan melakukan pemeriksaan berkas atau syarat pengajuan sesuai dengan kriteria persyaratan pelaksanaan BIMTEK. Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka pendaftar dianggap gugur sebagai calon peserta. Jika persyaratan terpenuhi, maka pendaftar diterima sebagai calon peserta. Jika pendaftar yang memenuhi syarat melebihi kuota, maka akan dilaksanakan seleksi calon peserta lebih lanjut sesuai dengan kecepatan pendaftar dan pemerataan kabupaten atau kota. Hasil seleksi akan diumumkan di situs, website, Balai Tekomdik maupun dihubungi melalui aplikasi pesan singkat. Peserta mengikuti BIMTEK sesuai jadwal. Peserta mengerjakan tugas yang diberikan pasca BIMTEK. Evaluasi pelaksanaan dan pendampingan peserta. Apabila peserta tidak menyelesaikan tugas, maka yang bersangkutan harus mengerjakan tugas pasca BIMTEK tersebut sampai selesai. Penyelesaian administrasi. Selanjutnya, peserta mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan proses pelayanan BIMTEK selesai. Untuk permohonan bimbingan teknis secara mandiri, silakan kirimkan surat permohonan tertuju kepada Kepala Balai Tekomdik Dinas Dikpora DIY yang berisikan waktu dan tanggal, lokasi pelaksanaan, jumlah peserta, materi yang diminta, kontak person pemohon. Dan tim BIMTEK dari Balai Tekomdik akan segera memberikan konfirmasi terkait teknis pelaksanaan bimbingan teknis mandiri. Selain bimbingan teknis, guna mengatasi berbagai permasalahan pemerataan peningkatan kualitas pendidik di berbagai wilayah di DIY, Balai Tekomdik DIY memiliki layanan pembelajaran bergerak atau Mobile Learning Service atau MLS. Tim Balai Tekomdik DIY melaksanakan layanan jemput bola. Dengan mendatangi sekolah atau organisasi guru atau tenaga kependidikan yang memerlukan pelatihan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. MLS dilaksanakan secara hybrid, gabungan dari pembelajaran daring dan luring dengan proses pelaksanaan sebagai berikut. Pemohon mengajukan permohonan mengikuti layanan MLS atau dengan mendaftar melalui laman www.btkp-diy.or.id. Verifikasi persyaratan MLS. Petugas akan melakukan pemeriksaan berkas atau syarat pengajuan. Pengelola memeriksa kesesuaian pendaftar dengan persyaratan yang berlaku. Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka pendaftar gugur sebagai calon peserta. Jika persyaratan terpenuhi, maka pendaftar diterima sebagai calon peserta. Jika pendaftar yang memenuhi syarat melebihi kuota, maka akan dilaksanakan seleksi calon peserta lebih lanjut. Pengelola layanan MLS melakukan konfirmasi dan koordinasi penjadwalan perihal pengajuan permohonan tersebut.
MLS dilaksanakan sesuai jadwal. Evaluasi pelaksanaan dan pendampingan peserta. Tahapan terakhir penyelesaian administrasi dan peserta mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. Proses pelayanan MLS selesai. Melihat pentingnya penguasaan TIK bagi guru dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Tekomdik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY memfasilitasi guru kegiatan seminar secara daring atau webinar. Tema yang diberikan tidak hanya teknis, namun juga isu terkini di dunia pendidikan. Dengan harapan mampu meningkatkan mutu pendidikan serta menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan yang terfokus dengan memperhatikan aspek pendukung guna pencapaian tujuan utama pendidikan. Setelah mengikuti kegiatan webinar dan mengisi presensi kehadiran, peserta akan mendapatkan e-sertifikat. Itulah bentuk tugas Balai Tekomdik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dalam memfasilitasi guru dengan kegiatan bimbingan teknis, MLS, dan webinar guna menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan yang terfokus dengan memperhatikan aspek pendukung serta pencapaian tujuan pembelajaran. Bu Guru, ini ya, susu kotak 1, biskuit 1, snack 1, 3.000, 2.000, dan 1.000, 6.000 ya Bu. Halo Griwo, Ibu tadi lihat loh, kamu hanya bayar jajanan kamu ini tanpa menghitung jajanan yang ada di dalam saku celana kamu itu. Ini artinya kamu udah gak jujur loh sama Ibu. Bu, itu... Enggak Bu, bukan gitu. Kriwo, yang sudah kamu lakukan ini termasuk tindakan korupsi. Korupsi bisa bermula dari hal-hal kecil, seperti ambil jajan berapa, ngakunya cuma berapa. Lama-lama yang kamu korupsi nilainya bisa lebih besar lagi. Maaf Bu Guru, saya enggak bermaksud. Korupsi itu tidak hanya dilakukan orang dewasa dan pejabat saja ya. Kita bisa saja melakukan, meski kecil-kecil. Kita harus bisa menahan dan menghentikannya. Harus jujur dengan diri sendiri dan orang lain ya. Yuk, kita biasakan diri untuk anti korupsi sejak dini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sobat Belajar, kita jumpa lagi di JB News Update. Yang muda, yang berkarya. Yang belajar, yang berprestasi. Informasi seputar dunia pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan kami hadirkan dalam JB News Update. Raskelven Got Talent sebagai ajang untuk menampilkan bakat yang dimiliki oleh siswa. JB News Update setiap hari Senin sampai Kamis pukul 15.00 sampai dengan 16.00. Sobat Belajar, kita kembali lagi di JB News Update. Mengawali tahun 2024, Balai Pemuda dan Olahraga mulai melakukan persiapan, salah satunya rapat koordinasi persiapan Porda tahun 2024. Ya, dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan pembahasan dari persiapan hingga pelaksanaan Porda di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024.
Balai Pemuda dan Olahraga adalah salah satu unit pelaksana teknis daerah UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani bidang pemuda dan olahraga di Provinsi DIY. Balai Pemuda dan Olahraga telah menyiapkan berbagai agenda di tahun 2024. Salah satunya untuk menyiapkan Porda di tahun 2024, BPO telah mulai melakukan persiapan, salah satunya rapat koordinasi untuk persiapan di tahun 2024. Dengan rapat koordinasi tersebut dilakukan dari pembahasan hingga persiapan pelaksanaan yang akan diselenggarakan di tahun ini. Dari rangkaian rapat, banyak masukan dan juga saran yang diberikan agar jalannya setiap persiapan hingga pelaksanaan dapat terlaksana sesuai rencana dengan baik. Dengan demikian, harapannya Porda tahun 2024 ini mampu menghasilkan atlet-atlet muda yang dapat mengharumkan nama Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat nasional hingga internasional. Agenda hari ini adalah rapat koordinasi dengan Pengda Cabang Olahraga yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2024. Tentu saja kami berharap bahwa Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta atau Popda DIY bisa berjalan dengan baik dan lancar pada yang direncanakan pada tanggal 4 sampai 8 Maret 2024. Tentu saja kami harus berkoordinasi dengan Pengda Cabor sebagai pelaksana teknis yang ada di lapangan, dan nanti kami juga akan rapat koordinasi berikutnya dengan Bapopsi Kabupaten Kota atau Dinas yang menangani olahraga setelah kami mendapatkan THB atau Cukdis yang memang sudah disiapkan oleh Pengda Cabang Olahraga. Tentu saja Pobda merupakan rangkaian pembinaan yang diharapkan oleh pemerintah daerah agar kita bisa melihat bibit-bibit atlet serta pembinaan itu berjalan atau tidak di Pengda Cabang Olahraga. Hasil outputnya tentu saja kita berharap pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang tahun lalu di 2023 kita menduduki ranking ke-5 besar nasional, tentu saja mengalahkan tuan rumah yakni Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur yang memiliki sekolah khusus olahraga internasional. Ini bagian dari sebuah pola sistem yang dilakukan untuk pembinaan olahraga di daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Liputan JBTV melaporkan. Ya, tidak terasa ya, di 2024 ini sudah kita masuki berbagai agenda dan persiapan-persiapan pun sudah dilakukan termasuk dari BPO. Ya, semangat sekali BPO ya, sudah betul. Sejak awal melakukan rapat koordinasi di awal tahun. Dan ini untuk ajang atau bagian mencetak bibit-bibit muda untuk atlet-atlet di daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Sobat Belajar, selanjutnya kita akan menyaksikan berita kiriman dari Sobat Belajar dari SMP Negeri 1 Semanu. Di mana di awal tahun, tepat 1 Januari 2024, SMP Negeri 1 Semanu memperingati usia yang ke-56 tahun dengan menggelar serangkaian kegiatan untuk memupuk rasa cinta tanah air, semangat belajar, dan kolaborasi di antara peserta didik, alumni, serta masyarakat sekitar. Acara tersebut melibatkan seluruh komponen sekolah. Kegiatan ini tidak hanya menjadi perayaan ulang tahun, tetapi juga wadah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMP Negeri 1 Semanu. Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-56, SMP Negeri 1 Semanu mengadakan sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk merangsang rasa cinta terhadap alma mater, meningkatkan semangat belajar, serta mempererat hubungan dengan alumni dan masyarakat sekitar. Di tengah semarak kemeriahan tahun baru, SMP Negeri 1 Semanu merayakan momen istimewa, yaitu ulang tahunnya yang ke-56. Kesempatan ini menjadi panggung bagi sekolah untuk menggalang semangat dan rasa kebersamaan di antara seluruh komunitasnya. Menerapkan filosofi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dari mengoptimalkan potensi yang ada, SMP Negeri 1 Semanu menyelenggarakan serangkaian kegiatan lomba mata pelajaran dan kreativitas seni. Pawai budaya menjadi wujud persembahan kreativitas siswa dalam menggambarkan keberagaman budaya yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Semanu. Diharapkan dari rangkaian kegiatan ini, tumbuhnya rasa kecintaan terhadap sekolah, semangat belajar yang semakin tinggi, dan tetap terjalinnya hubungan yang konstruktif dengan alumni serta masyarakat sekitar. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, SMP Negeri 1 Semanu memandang ulang tahun ke-56 sebagai momen refleksi dan komitmen untuk terus berkembang. Semoga semangat dan kebersamaan yang ditanamkan dalam merayakan hari ulang tahun ini menjadi fondasi kuat untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas
dan beretika dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Video kiriman dari SMP Negeri 1 Semanu. Tim Liputan SMP Negeri 1 Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Informasi tersebut mengakhiri JB News Update kali ini. Dan saksikan siaran JBTV melalui live streaming jbtv.jogjabelajar.org dan YouTube channel Jogja Belajar. Kami nantikan pula video berita atau dokumentasi kegiatan sekolah Sobat Belajar untuk dapat kami tayangkan di JBTV. Sampai jumpa, JBTV, TV-nya Pelajar Jogja.